Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Adianto 191. Update hari ini, hari yang cerah, hari Kamis tanggal 13 Oktober. Kita nyari kerang. Allah Akbar. Ini ya teman-teman, kecil. Kita bikin tongkat dulu, soalnya agak susah. Agak keras tanahnya, kalau nggak pakai ini sakit jarinya. Kan kayak gini soprit ini, isinya apa ini? Ini ternyata ini bentuknya. Ini lagi Thank you.
Allah Akbar. Jangan lupa klik komen dan subscribe-nya di sini juga. Korek dulu sampahnya. Ini ya agak besar. Lihat ini nih. Nih kayak gini nih, kalau nggak jeli-jeli benar nggak kelihatan. Ini lagi ini dalam nih. Ampun, dalam semak-semak kayaknya.
ya. Tuh, 1, 2, 3, 4. Tuh. Tuh. 3, 4. Korek-korek dulu. Kayak gini terus sekali numpuk 5, 6, 5, 6. Tetap banyak. Allah Akbar. Ini buah pohon nipah nih, ganggu orang jalan aja. Nih ya, nih. Inilah sini. Pantatnya kena sambut-sambut pantatnya. Kita sambil nengok pemandangan, pemandangan pohon nipah. Kerangnya agak jarang, emang sih sekali ada numpuk. Dua, tiga, lima, kali nampak.
kagak jauh-jauh. Jalan 5 meter terdapat. Ya Allah, kecil benar ini. Jalan kemana lagi ya? Ini kalau nusuk ampun. Ini. Maaf agak ribet dikit ya. Ini soalnya masuk ke semak-semak. Kalau nggak hati-hati, penglihatan kita bisa kena bahaya.
Bentar lagi. Masuknya di kelipan. Semak-semak. Ini nanti juga sekalian ngambil ini ya, pucuk pohon nipah, bikin buat bikin bahan sapu lidi.
Ini caranya sangat simpel, teman-teman ya. Kita bisa tinggi-tinggi.